makasih loh Mas. Sama-sama. Hey. Maaf ya. Mas Leo. Leo, tahu. Tahu, aku nonton terus tiap pagi. Wah, terima kasih. Leo, hey, Mas Tong. Mas siapa? Saya. Itu dia, aku lupa lagi nama aku siapa ya. Nama kan sendiri, kamu punya salah nama terkenal. Orang inget, nama sendiri. Mas, iya. Mohon maaf ya Mas ya, udah mau subuh, saya telepon ke sini. Iya lah, apa-apa Mas Take, aku lagi di ini. Mohon maaf ya, abis teman saya butuh banget. Iya, gak apa-apa. Mas ini ijo-ijo kenapa Mas? Apanya? Itu mata. Mata. Aku di keroyok masa tadi. Iya. Oh, padahal masalahnya sepele loh, padahal apa? Kan ada ibu-ibu lagi ngumpul, iya, lagi nongkrong, aku timpuk pakai bata. Sepele. Itu bukan sepele. Iya, ibu-ibunya manggil satu kampung, aku dikeroyok, ya udah, aku pasrah. Itu bukan hal sepele. Itu padahal nyangkanya ini Samido ya. Iya. Bukan. Digebukin ya. Digebukin ya, aku pasrah karena aku salah. Iya, ya, kan? Iya. Kan karena mengakui kesalahan itu kan lebih baik. Ya. Betul sekali. Iya. Betul, betul. Iya. Leo ya. Iya, namanya siapa? Leontong ya. Iya kan? Betul. Kalau cinta namanya? Aduh, nama aku siapa ya? Lupa lagi ya. Kan sering banyak di. Iya, ntar sambil nginget-nginget ya. Iya. Kita ngobrol yuk. Ayo, ayo. Iya, duduk. Di reklama-reklama. Ada keperluan apa ya Mas ya? Jadi gini Mas. Aku tuh baru bangun gitu, Mas telepon, aku langsung dandan. Tapi, udah subuh udah. Siapa? Siapa namanya? Habis namanya gak? Panggilnya siapa tadi? Jangan komodo. Om komodo. Komodo itu kan hewan. Siapa? Iya, kalau komodo itu orang tua aku. Oh. Iya, mama aku engkom, bapak aku dodo. Oh, komodo. Iya. Jadi gini. Saya tadi kejepit pintu loh. Aduh, kasihan banget. Apanya kejepit? Kaki. Kakinya. Nah, makanya aku pakai sepatu ini. Malu, bengkak. Jempolnya belah dua gitu. Wah. Diobatin dong, dijahit. Dia diobatin, cuman kan Mas telepon. Iya. Slot yang gitu, celek yang gitu. Iya, iya. Aku sengaja, nyoba ah. Aku bilang, nembus Mas. Alhamdulillah berdarah. Alhamdulillah. Boleh, boleh Mbak Iin, coba tolong dikasih tahu. Lihat, makeupnya menurut Mas gimana makeupnya? Ini makeup kan aku udah bener banget ya. Oh ini salah, ini terlalu komik ya. Terlalu komik ya? Iya, terlalu, kalau istilah Sunda terlalu bodor ya. Oh, harusnya jadi kurang gimana cantik. Kalau begini ini kayak emban kalau begini. Oh iya? Harus dipolos tolong lagi. Tolong dong dibenain. Ada amplas nomor 12 enggak? Ini emangnya mau ini muka mobil. Mata dikira batu digosok. Muka mau diampras gimana sih? Ada khusus Mas, make up ada. Saya itu kan sering dengar yang namanya blush on. Itu artinya apa ya Mas? Nah, blush on itu adalah hidup, blush itu lewat. Ya. Jadi kalau iya, blas gitu maksudnya. Iya, blas itu lewat gitu ya. Jadi ditempel di sini, di orang yang hidup udah dihapus, lewat hilang. Oh, itu kan namanya blas on. Blas on. Iya. Ya. Nah, kalau lipstick itu artinya lipstick, lip itu bibir. Stick itu kayak seperti tiang. Tiang. Jadi lipstick jadi bibir itu adalah tiang penyangga untuk menjaga kata-kata supaya tidak menyinggung orang lain. Wah, luar biasa. Gitu, Mas. Saya baru tahu loh ada istilah-istilah kayak begitu. Kalau ini yang maskara, maskara. Maskara. Maskara itu sebetulnya itu dari awalnya ya, dari sejarahnya itu harusnya dipakainya untuk laki-laki. Kenapa, Mas? Karena namanya maskara, ya kan? Kalau perempuan kan Mbak Kara. Mestinya ya, iya. Ya kan harusnya seperti itu, tapi karena tanggung ya udah dipakai sama perempuan. Tapi emas itu keras, kara itu jengkang. Ya, jadi yang keras-keras tapi jengkang kan? Oh Mas sekarang tuh ya makanya suka gitu. Naik gitu ya, iya. Apalagi Mas, ayo aku mikir loh ini. Udah subuh mas, lagi. Mas, kalau krimbat itu apa Mas? Krimbat. Krimbat itu, krim itu semacam krim ya, bat itu diembat. Ya. Jadi kalau krimbat? Ya, krim dimasukin ke kepala, lalu embat. Wes, popo. Apa sih kok digendangin? Aku suka pengen jaipong loh. Mas mungkin boleh di tipsa. Boleh di treatment gitu supaya dia. Aduh aku males nih. Aduh tolong dong Mas. Susah soalnya terlalu rubak Mas ya mukanya. Mungkin atau alat-alat. Oh iya boleh. Alatnya apa aja nih? Bawa banyak banget ini alatnya ya. Ini rambut kok bisa panjang rambut? Ini bukan rambut, tai alat. Oh tai alat kok bisa panjang? Keluar rambutnya gitu. Itu dia aku salahnya aku siramin tiap hari. Awalnya kecil Mas. Aku siramin gitu pakai air garam gitu. Panjang lama-lama. Oh,
Tasnya dalam. Tasnya dalam banget. Paham kan? Ibu ini apa, ini apa ini? Paham kan ibu? Bu, paham kan bu? Ya, syukur kan ibu ya. Sampai miring-miring. Oh, ya. Sini bu. Ini apa? Balik ya. Paham ya ibu ya? Ya paham kan ibu. Ini ya. Diapain? Ini untuk melemaskan muka ibu dulu. Oh. Ini isinya ini apa? Ini isinya bensol. Iya. Bensin pesawat, Mas. Oh, bensin pesawat. Iya, itu bagus banget untuk terapi. Untuk muka ya, bagus biar ya? Nanti ya, ini rengkang dulu mukanya. Rengkang abis itu nanti kenceng. Kenceng ya, kenceng. Abis itu dilemesin ya. Okay, jadi ini terapi khusus ya. Aftur, aftur sih. Iya, betul. Diam, ibu, diam. Ibu berisik ya? Berisik kok. Iya. Ya jelas lah. Iya, maaf Bu ya. Maaf jangan pakai. Ada alat lain enggak? Alat lain, lain ya. Alat lain. Mas Leo ya? Iya, kok tahu sih? Leontong. Iya. Leo. Leontong. Mas namanya? Aduh, aku siapa ya? Lupa lagi. Udah masih belum ingat ya? Iya, belum. Masih waktu kesini ingat? Enggak, Mas, karena aku jatuh di sana. Oh, jatuh. Lupa ingatan. Sebelum jatuh ingat? Sebelum jatuh sih ingat. Namanya siapa? Aku Mamat Sleting. Mamat Sleting. Oh, itu sebelum jatuh. Iya. Begitu udah jatuh lupa. Lupa, ya? Lupa. Ih, aku siapa ya namanya lupa. Padahal tadi ingat ya. Iya. Ya, Bu, mohon maaf ya. Mas, Mas, Mas. Mas, ya. Kok gak masnya? Terapi, Mas. Gak ke dia? Iya, kan ini kesini, Mas. Ini terapi untuk kulit. Peregangan, Mas. Oke. Okay. Ya. Tandu. Oh, bisa nyak. Pusing ya. Makanya pusing, jangan kebanyakan, ya. Mas. Salah, saya terlalu banyak. Nah ini, oh ibu kan ibu, kan ibu. Kok kena nebo sih? Itu kan benar mobil. Bukan, ini untuk make up. Cuman ibu aja yang bilang kanebo. Oh ini tuh make up? Iya. Lo pembersih make up ya? Iya, ini tuh paling tua loh. Kok paling tua? Kanebo. Kalau yang muda? Dek nebo dong. Oke, ibu. Kerasa, Bu. Kerasa, Bu. Oke, bagus. Lengkap kan, ibu kan? Paham kan, ibu ya? Ibu paham kan? Paham. Syukur kalau paham, Bu. Mas punya salon? Punya. Di mana? Ah, hilang. Alatnya hilang. Hilang. Mana propertinya ini? Tadi hilang ya? Aduh, jatuh tumpah di dalam. Ini gara-gara nama aku hilang, ikut hilang. Hilang. Tapi kalau nama saya ingat. Leo. Iya. Panjangannya? Leontong. Simsalabim abrakadabra full. Kosong. 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 Kok bisa sulap juga? Simsalabim full. Kosong. Kosong. Fuh. Ada. Masih kosong aja. Mungkin ada alat ukur, Mas. Alat ukur. Biasanya enggak loh. Enggak kosong biasanya. Sabar banget dia. Iya orang memang ya. Dia. Memang okay. Dia begitu terapinya. Oke, Bu. Ntar Bu ya. Oke, lemesin, lemesin, lemesin. Oke, coba agak mungkin agak di ini Mas, agak di lehernya agak dinaikin. Siap ya Bu ya? Iya. Satu, dua. Cepetan dong Mas. Maaf, Mas, maaf. Mas, maaf, Mas. Saya nggak sengaja, Mas. Ini gara-gara kamu kaget. Loh, saya kan bilang, saya cuma Mas, cepetan Mas, gitu. Bukan dia rata. Aku malu loh keluar. Ya maaf ya, Mas, maaf. Ini kenapa, Mas? Aku dikaget. Aku mau bedakin ibu biar rapi. Dikagetin sama dia. Aku nggak kaget. Kalau aku dibedakin, loh enggak, kalau aku kan rapi. Kalau ini prok langsung begitu. Ya maaf, aku nggak tahu. Yang ngomong ngebul. Hahaha.
Maaf, memang. Ngaca-ngaca. Sampai takut wajahnya sendiri. Kasih-kasih off tambah dong. Iya, mohon maaf banget Mas. Iya, gak apa-apa. Saya gak sengaja Mas, saya gak ada maksud ya. Enggak, gak apa-apa. Iya, tapi ya Mas memberikan pencerahan. Namanya juga manusia tidak luput dari lupa. Iya, iya, iya. Mas kan tidak sengaja kan? Iya, saya gak sengaja. Yang penting jangan diulangi. Iya, iya, iya. Itu aja Mas. Tapi sudah ingat namanya? Leo. Iya, Leo. Panjangannya? Leontong. Alamat namanya? Namanya siapa? Aduh, lupa lagi. Lupa lagi. Tadi waktu jatuh ingat? Ingat. Sebelum jatuh siapa namanya? Freddy. Freddy. Ganti, ya? Sekarang? Tadi siapa ya? Mamat. Tadi Mamat. Mamat. Itu Mama. Sekarang lupa siapa? Ya? Lupa. Aduh, maaf ya. Mas, udah dong aku malu ini loh.